Halo, assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan membuat lukisan dari pasir berbentuk bunga mawar. Tugas SBDP kelas 1 tema 7. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya. Dan bahan yang kita gunakan adalah lanjut ke proses pembuatannya. Langkah yang pertama, kita siapkan kertas karton atau buku gambar. Lalu kita akan membuat sketsa bunga mawarnya dulu ya. Kalian bisa menggunakan sketsa gambar dari Google. Kalian tinggal print aja dan memilih gambar yang kalian inginkan. Setelah selesai menggambar sketsa, langkah selanjutnya kita akan menempelkan pasir-pasir berwarnanya ke dalam sketsa yang sudah ada. Nah, cara menempelnya saya menggunakan lem vok. Sebelum menempel pasir, jangan lupa kita gunakan alas. Saya gunakan alas koran agar pasirnya tidak berhamburan. Lalu rekatkan lem vok ke dalam gambar seperti ini. Nah, sekarang kita taburi pasirnya ke atas lemnya ya. Setelah itu kita gunakan bantuan tusuk sate atau tusuk gigi untuk meratakan pasir-pasir di atas permukaan gambar. Lakukan hal yang sama di seluruh gambarnya ya. Oh ya adik-adik, jika kalian tidak mempunyai pasir warna seperti ini, kalian bisa menggunakan pasir biasa yang dicampur dengan cat warna atau cat akrilik. Cara mencampurnya seperti biasa, ambil pasir, lalu tambahkan cat akrilik atau cat air
sedikit demi sedikit, lalu aduk sampai tercampur rata. Maka akan menghasilkan pasir warna yang kalian inginkan.
lukisan dari pasirnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum.